Beliaunya suka kemana-mana, maksudnya blusukan sih. Beliau suka blusukan, terus usianya agak yang agak muda dari bertiga itu. Iya, banyak masyarakat yang suka sering minta foto. Aku lihat ibu-ibu, saya lihat enggak, maksudnya beliau di fansnya banyak ibu-ibu. Banyak ini pada minta foto. Iya, Wheel of Fortune. Banyak keberlimpahan, keberuntungan. Kadang-kadang kalau aku bilang apa ya, rakyat ya, rakyat atau penduduk di suatu tempat agak apa ya, nyeleneh atau nggak pas sesuai kerjanya gitu, dia langsung bertindak. Bagus sih. Saya lihat itu perempuan juga ada, tapi tahunnya saya nggak mau ngomong ya. Iya, bersiap, masa lalu sudah lewat. Iya, suka pakai topi ya, suka kadang-kadang. Itu sih clue-nya. Puan itu juga ada. Ada. Tapi tahunya saya nggak mau ngomong ya. Tidak, saya sariawan. Perempuan. Beliau menggeluti di bidang pemerintahan juga. Bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Bagus juga nih yang perempuan. Punya pengikut yang kuat juga. Sosoknya sih perempuan, tapi kok gitu ya, tapi kok jiwanya laki-laki ya, bisa kebalik, itu laki-laki jiwanya perempuan, tapi jiwanya perempuan. Perempuan enggak ya. 2024, makanya ini masih sanksi. Jadi antara itu laki-laki ya, tapi jiwanya itu perempuan. Jadi kalau perempuan itu kayak ngayomi, kayak sabar, iya, seperti iya. Itu gitu saya lihat. Tapi perempuan juga ada, belum kebuka sih. Pemimpin sejati, ide baru tanpa menjiplak. Jadi ada tatanan baru yang beda banget sama yang sekarang. Karismanya bagus, tidak angkuh, tidak arogan. Bismillah aja. Dari Jawa atau luar Jawa? Mungkin pakai pendulum ya, Mas? Kalau pakai pendulum harus ada tatakan. Oke. Kalau dari ini, kalau dari luar Jawa gitu ya. Kalau dari luar Jawa, kalau iya gerakannya maju mundur, kalau enggak nanti gerakannya kanan kiri. Oh.
dari luar Jawa. Tidak, Mas. Tidak, ya? Bukan luar Jawa. Saya pakai yang ini aja, ya. Indonesia. Apakah kondisinya lebih bagus atau stagnan? Lebih banyak membangun. Jadi yang mungkin yang tahun ini rada bermasalah gitu, ada pembangunan juga. Ada pembangunan. Ada beberapa musibah juga yang harus ditangani. Iya, waktu yang tepat untuk memperbaiki. Iya.